warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana ini kabarnya? Tentunya baik kan? Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Erin di Sentra Persiapan. Masih ingat kan temanya waktu TKA dulu? Nah, temanya yaitu aku bangga menjadi anak muslim. Topiknya adalah anggota tubuh. Teman-teman tahu kan anggota tubuh kita ada apa aja? Ada mata, ada hidung, telinga, tangan, kepala, dan masih banyak lagi. Sebelum kita bermain, kita bernasihat dulu yuk. Aku punya dua mata, bisa ku tutup dan ku buka. Bila ku tutup, gelap gulita. Bila ku buka, ku lihat semua. Oke, sekarang kita mau bermain dulu ya. Hari ini mainnya adalah menyebutkan apa ya namanya ini. Mata tulisannya seperti apa ya? Gigi, pipi tulisannya seperti apa ya? Kita mau bermain kata. Adapun bahannya satu ada spidol. Nih Ustazah punya banyak kosakata. Nanti teman-teman boleh deh bikin di rumah yang sederhana enggak apa-apa. Ini juga ada. Coba nanti mainnya sama mama. Anggota tubuh yang ditunjuk mama nanti kita bisa menyebutkan contohnya. Ini gambar apa ya nak? Nanti teman-teman jawab mata. Sekarang bagaimana menulis mata ya? Kita cari di abjad di sini. Ma, 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 ma. A-nya di mana ya? A. Nanti tinggal kita menempel dan menirukan. Ta. A. Yuk kita tempel ya. Di sini ada tulisan mata, mata. Kalau sudah begini, kita tinggal mencontoh tulisan yang ada di atasnya. Mata. Begitu seterusnya. Pipi. Nanti boleh ditempel di sini terus ditulis di kertas warna kuning. Pipi. Gitu bisa kan? Pasti bisa. Oke, selamat mencoba teman-teman.